Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Walillahil Hamd Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an amana iman wal islam Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazzal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hadirin jamaah salat idul adha masjid jami taqwa yang insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala imam syafi'i rahimahullah beliau pernah menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup kita di dunia ini hakikatnya hanya menunggu waktu solat dan disolatkan. Hidup kita di dunia ini, hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Maksudnya apa, Ustadz? Setiap pagi kita beraktivitas sibuk dengan dunia. Hakikatnya apa? Hakikatnya kita sedang menanti datangnya waktu sholat zuhur. Zuhur sholat kita, lalu beraktivitas lagi. Hakikatnya apa? Hakikatnya, kita sedang menanti datangnya waktu sholat asar. Asar sore beraktivitas lagi, kita sibuk dengan dunia. Hakikatnya, apa? Hakikatnya, kita sedang menanti datangnya waktu sholat maghrib. Begitu seterusnya. Kalau waktu sholat sudah tidak bertemu dengan kita, maka sudah saatnya waktunya kita untuk disolatkan. Kulu umatin kata Nabi Setiap umatku itu umurnya Situna wasaba'una Antara 60 sampai 70 tahun Artinya dunia ini singkat sekali Cepat sekali bukan tujuan kita Setelah ini masih ada kehidupan alam kubur kita Setelah ini masih ada kehidupan alam akhirat kita Maka manfaatkanlah selama kita waktu masih hidup di dunia Mohon maaf setelah sholat idul adha ini setelah momentum idul adha ini kalau kita masih bisa sholat di belakang imam artinya sholat secara berjamaah sholatlah sebelum besok kita yang akan nanti disolatkan di depan imam kalau kita masih bisa baca Quran setelah momentum ini bacalah Quran belajar Al-Quran sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku dan tidak bisa bergerak lagi. Dan kalau masih bisa berangkat ke masjid setelah ini berangkatlah, datang ke masjid. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Dan kalau masih bisa berkurban pada tahun ini berkurbanlah. Sebelum hanya nama kita yang dititipkan oleh ahli waris kita untuk dikirimkan pahalanya dari berkurban. Dan kalau masih bisa bersedekah bersedekahlah, berinfaklah. Karena ada berapa banyak orang yang sudah mati Orang yang sudah meninggal Minta dihidupkan kembali sama Allah subhanahu wa ta'ala Apa janji mereka Ya Rabb kembalikan aku ke alam dunia sebentar saja Maka aku akan bersedekah Dan aku akan beramal soleh Dan menjadi orang yang soleh Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh Walaupun memang kita ini adalah ahli maksiat, ya, walaupun memang kita adalah ahli dosa, kita ini semua adalah ahli dosa. Tapi mari kita catat baik-baik di dalam diri kita: Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, Allah lebih mencintai orang ahli maksiat. Kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada orang soleh, orang ahli ibadah, sedangkan dia tidak pernah merasa punya salah di dalam kehidupan sedangkan dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan selama ini sudah merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menganggap bahwa dirinya paling benar, dirinya paling soleh. Nauzubillah summa min na Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh dalam beribadah, dalam berbuat baik, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa, dengan para pelaku ahli maksiat untuk kita sama-sama berlomba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang alim, dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib untuk berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu agama, maka berlomba-lombalah dengan orang jahil, dengan orang bodoh, untuk kita sama-sama belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kelak saat dipanggil oleh Allah nanti kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan semua. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah ila maradiyah fadkhuli fi ibadi jannati. Kata Allah wahai hambaku yang tenang. Ustadz kenapa kok disebut tenang? Karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan amalan terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah kembali wahai hambaku kembali masuk ke dalam surgaku, masuk ke dalam rumahku. Hidup ini selesai. Kau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan silakan kau masuk surga atas nikmatku yang mana saja. Hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jadikan momentum hari raya Idul Adha ini adalah momentum permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan momentum hari raya Idul Adha ini adalah momentum pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak pernah ada jaminan di tahun yang akan datang kita masih bisa merayakan hari raya Idul Adha lagi atau tidak. Kenapa? Karena tidak pernah ada jaminan di tahun yang akan datang kita masih bisa berkumpul seperti ini dengan keluarga kita lagi untuk merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha lagi atau tidak, ataukah kita sudah berada di alam kubur untuk mempertanggungjawabkan? Apa yang telah kita perbuat di alam dunia ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sebagai penutup, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa di dalam khutbah Idul Adha ini adalah doa yang sangat mustajab. Doa di dalam khutbah Idul Adha ini adalah doa yang sangat-sangat mustajab. Mudah-mudahan ini doa menjadi doa terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah tidak sungkan untuk mengabulkan segala permohonan dan doa kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Allahumma gufir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab ya Allah ya gofar ya ghafur Engkau yang Maha Pengampun ya Allah seburuk apapun masa lalu kami ya Allah sebesar apapun dosa kami ya Allah Sebanyak apapun maksiat yang pernah kami kerjakan, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kami mohon jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah, dan engkau akan memperbaiki hidup kami, ya Allah, ya Allah, ya Gofur, engkau tahu betapa buruknya kami, ya Allah, betapa banyaknya dosa kami, karena barangkali dosa kami yang belum engkau ampuni membuat persoalan-persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kami, ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim jangan wafatkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa ayah ibu kami ya Allah. Maafkan kami kalau pernah menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah. Pernah menyinggung perasaan orang tua kami dan belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Di hari yang mulia ini ya Allah dan di hari yang mustajab ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Rabb Ya Allah ya Ghafur ampuni dosa orang tua kami ya Allah Jika mereka masih ada panjangkan umur mereka ya Allah Kasihanilah mereka ya Allah Sayangilah mereka keduanya ya Allah Berkahi hidup mereka ya Allah Bahagiakan kehidupan mereka ya Allah dan wafatkanlah orang tua kami nanti dalam keadaan husnul khatimah ya Allah wafatkanlah ayah ibu kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah jika mereka sudah wafat dan sudah meninggalkan kami ya Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya ya Allah luaskan kuburnya ya Allah jadikan kuburnya raudah min riadil jinan jadikan kuburnya min riyadil jinan dan pertemukan kami dengan orang tua kami di surgamu ya Allah kami rindu ya Allah wali ya Allah kami mohon dari hati kami yang paling dalam ya Allah jadikan sisa usia kami ke depan ya Allah kami isi dengan kebaikan kami isi dengan amal soleh kami isi dengan ibadah Kami isi dengan sesuatu hal yang bermanfaat di hadapanmu ya Allah Ya Allah ya Rabb jaga kami dari perbuatan maksiat ya Allah Jangan buat kami tenggelam dalam dosa ya Allah Karena barangkali usia kami semakin dekat dengan wafatnya ya Allah Ya Allah ya Rahman Rahimin Siapapun di antara kami yang hari ini sedang punya persoalan yang sedang gelisah, yang sedang punya masalah, Ya Allah, kami mohon hadirkan jalan keluar untuk semua persoalan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada hari ini kami mungkin hanya bisa menyaksikan di televisi, Saudara-saudara kami yang beruntung engkau panggil untuk bisa melakukan ibadah haji dan umrah pada tahun ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Razak. Berikanlah rezeki kepada kami yang tadi sangka-sangka, Ya Allah. Berikanlah rezeki kepada kami, Ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah ya Allah. Untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Panggillah kami ya Allah. Panggillah kami ya Allah untuk bisa berziarah ke makam nabi kami yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik labbaikallahu syarikalak labbaik innal hamda wa ni'matahu lak wal mulk la syarika lah ya allah di hari dan waktu yang mustajab ini ya allah kami seluruh jamaah masjid jami ataqwa menagih janjimu ya rab menagih janjimu ya rab ud'uni astajib lakum untuk kau kabulkan segala permohonan kami ya allah untuk kau kabulkan segala permohonan kami ya Allah untuk kau kabulkan segala doa-doa kami kepadamu ya Allah hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan memohon pertolongan ya Allah Ya Rob, kalau dengan cara ini doa kami tidak kau ijabah, lalu dengan cara apa lagi ya Rob kami harus memohon kepadamu ya Rob? Dengan cara apa lagi kami harus berdoa kepadamu untuk kau kabulkan segala doa doa kami ya Allah? Ya Allah berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk beramal soleh ya Allah. Ya Allah hari ini kami bersyukur bisa merayakan hari raya Idul Adha dan bisa berkorban pada tahun ini. Kami mohon izinkan kami kembali bisa berjumpa lagi dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang akan datang ya Allah. Izinkan kami bisa berjumpa lagi dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang akan datang ya Allah dengan kondisi dan situasi yang lebih baik lagi ya Allah dalam sehat dan panjang umur ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadikan momentum idul adha ini adalah sebagai momentum awal kita untuk membuka lembaran baru untuk menjalani ibadah dan kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya selamat hari raya idul adha 1443 hijriyah minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh